Itu sebenarnya attack speed-nya udah cukup. Tapi permasalahannya yang paling bahaya dari Echo ini adalah inisiasinya. Yawi mencoba untuk masuk dengan satu buah Terran Revenge yang masih ditahan tentunya. Dan bahkan cewek akan melakukan clear cepat terlebih dahulu di area bawah. Sementara pemain-pemain dari Echo tidak mau mengambil risiko karena posisi dari Kairi kali ini yang tidak terlihat di map. Ini cukup bahaya, tapi Kairi harus berhati-hati, masih punya Quad Shadow. Dikejar. Tapi bakal dikejar oleh pemain-pemain dari Onyx. Tapi Kairi, hijau. Tapi apakah dia memiliki waktu untuk kabur terlebih dahulu? Satu buah Shadow kill dibuka begitu saja. Kairi masih bisa bertahan, apakah di backup dengan begitu cepat? Dan itu buah Tyrant Defend. Dan dari seorang Yawi. Tapi kalau Tizi mencoba untuk menahan Kiboy di area depan dengan satu buah Dewan Dragon. Tapi di area belakang Kairi gantung lagi. Bisa melihat kelompok. Masih mau lebih. Yawi kali ini bakal coba untuk menahan. Dengan satu movement yang dibuka oleh seorang Kairi ini benar-benar berbahaya, tapi cewek tiba-tiba harus hilang di tangan dari seorang Sanji yang mengeluarkan Federal Attack yang ditukar dengan dirinya. Pergerakan yang sangat berani nampaknya meskipun Immortal yang pecah, tapi tetap kali ini Onyx Wipeout berhasil mereka amankan. Satu bidan WMG bakal mereka bawa, tapi nampaknya masih ada beberapa pertahanan dari Echo menuju ke arah base yang Lotto dan DCC. Onyx Esports, wow, saat Indonesia ternyata permainan yang begitu sabar dari Onyx Esports, bait yang manis dari seorang Kairi ternyata di follow up dengan begitu cepat dan bahkan menyamakan posisi sekarang satu sama. Wah, ini Kairi sih bikin kita jantungan ya, gila. Itu movement yang benar-benar bagus banget loh, cara dia ngegocek dari seorang Kazushi-nya dan dia balik. Tapi yang lebih keren lagi backup-an dari teman-teman Onyx yang udah ready. Itu benar-benar pas banget dari segi momentum dan juga timingnya, Lim. Ini definisi memang Kairi carry us dari early game. Ini jelas banget karena Hayabusa-nya juga kan memang beberapa kali di ban. Yes. Memang mendapat perhatian besar juga ketika Kairi mendapatkan power hero-nya. Ini yang membuat dari draft itu penting. Kenapa? Karena ketika player yang mendapatkan hero power sekaligus hero nyamannya seperti Hayabusa-nya Kairi, itu akan menggila banget. Kita melihat permainan dari Onyx yang awalnya nggak terlalu bagus banget. Walaupun di turtle mereka dapetin semua, dan itu dampak dari retribution Kairi yang on point dengan timing Kairi yang sangat-sangat berani. Dan ketika masuk ke late game, dia masih sempat mainin Quad Shadow-nya. Tadi dia cukup pede, dia punya purple buff. Dia tahu dia nggak bisa ditangkap dengan mudah dan semua teman-teman Onyx juga kompak. Dia datang untuk nge-backup dan akhirnya war yang tidak di-expect sama Echo terjadi di bagian purple buff. Gila sih.